Kekerasan terhadap jurnalis terulang kembali terhadap dua jurnalis Alexa. Melalui divisi hukum kantor berita sekaligus advokat di law firm Alexa and Partner, Chandra Irawan menyebut kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Sabtu dan Minggu 18-19 September 2022. Hal itu berawal dari sebuah pemberitaan dari pimpinan redaksi salah satu media online, Gusti Gumilar, yang menarasikan bahwa insan pers pada saat launching salah satu klub bola di Stadion Singa Perbangsa Karawang diduga tidak diperbolehkan masuk atau meliput. Dan pada hari ini, Rabu 21 September 2022, Aliansi Wartawan Karawang, Forum Aliansi Jurnalis Karawang, tumpah ruah melakukan aksi damai di depan pintu gerbang kantor Bupati Karawang. Sangat disayangkan Bupati Karawang, Dr. Selika dan Wakil Bupati Aep Saifullah, tidak mau menemui para jurnalis di aksi damai ini. Para jurnalis Karawang melakukan penaburan bunga dan melakukan aksi kencing mineral. Menyampaikan aspirasi kepada Ibu dan Bapak Wakil Bupati Karawang untuk bersikap atas kasus dugaan penganiayaan, penculikan, pemukulan yang melibatkan bawahannya. Hari ini kami juga berterima kasih. Allahumma ala yasin habibillah wassalna bismillah wa bilasi rasulillah wa kulli umjanillah. Kasus ini dengan membantu korban. Pada saat kejadian kita dihubungi dan bahkan kita sudah mengamankan korban di salah satu rumah aman yang ditunjuk oleh PWI. Artinya sejak awal PWI sudah membantu teman-teman jurnalis yang mengalami penganiayaan ini. Begitu teman-teman. Jadi sejak awal kami sudah terlibat, hanya barangkali karena banyak pertimbangan teman-teman, kita nggak berani ngomong gitu. Jadi pada intinya kami PWI tipu-tipu, jika ini orde baru, pejabat tertipu-tipu, oknum pejabat Karawang tidak tahu. Kita pun sudah viral mendengarkan Bapak Kapolri mengatakan seperti itu. Kita ini orang yang sangat dihormati. Kenapa disuruh menyebar kencing? Seperti itu. Maka kami tidak terima atas ucapan di mana seorang ASN dimerintahkan rekan-rekan kami menginum air kencing seperti itu. Kawan-kawan, saya yakin agama kita, agama apapun mengajarkan hal yang bagus. Air kencing itu hukumnya najis mutawasito. Apabila kita minum, maka akan menjadi suatu barang yang haram. Tetapi ketika kita minum dipaksa oleh orang lain, maka yang akan berdosa adalah orang yang menyuruh kita. Betul? Betul. Ini apa ya? Kejadian yang sangat ironis saya pikir. Biadab. Jangankan tindakan kekerasan, kriminalitas, pemukulan, dan penganiayaan. Ini lebih dari hal di luar kemanusiaan lah. Ini udah perbuatan binatang lah, sudah perbuatan tidak adab bagi seorang oknum ASN. Jadi kita akan meminta Ibu dan Wakil Bupati untuk bersikap selain dari proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Kawan-kawan ya. Siap, ada bahasa teken jenderal. Apa bahasa teken jenderal? Assalamualaikum ala yasin habibillah tawassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil mujahidillah bi alil Demikian Bang Ben Ijun Sri TV dari Karawang mengabarkan.